Jadi guys, kita tidak sungkan-sungkan meminimize budget membuka toko dengan cara pasang sendiri. Tuh tukangnya di belakang tuh. Tukangnya antara mau mandi, mau pasang vinil. Iya. Karena masang vinilnya with style. Kalau kamar mandi, tadi di depan ibu nanya gini, Dek, itu bajunya emang bolong atau emang kayak gitu? Ini style mau mandi. Ibu gimana sih, Bo? Ini urusannya. Habis itu ini, habis vinil lu pasang ngebor. Gua tahu lu bisa semuanya. Bentaran lu, Bo. Ini kan masih di present dulu. Gua maunya cepet. Ini dari tadi kagak kelar-kelar nih, Bo, ya. Cepet. Ini setelah ibu nih ya. Kayak beresin ini dulu. Jadi, ini gua udah sekian kalinya masang vinil, Cile. Gampang banget sebenarnya masangnya. Jadi si vinil ini tinggal kita lem pakai lem, ini namanya lem apa sih nih? Aibon. Lem Aibon, tapi ini mereknya yang Thailand ya. Kalau lem Aibon itu lebih lengket, kalau ini lebih agak cair. Jadi dia aplikasinya sebenarnya lebih gampang pakai yang ini. Tuh, dia lebih gampang kayak gini. Nah, kalau buat diaplikasiin di atas vinilnya, di bagian bawah vinilnya, itu tuh bisa agak lebih lama, maksudnya didiamin agak lama, dia akan tetap lengket. Tapi buat masang ke lantainya, lu oles-oles bentar doang, ini tuh udah langsung kering. Jadi harus cepat-cepat. Jadi sebelumnya memang lemin ini dulu, didiamin, baru abis itu kasih lem di lantai, diwok, diamin sebentar, langsung tempel. Begitu caranya, guys. Abis itu jangan lupa dikasih palu biar rata.